Segara Anakan adalah fenomena alam yang sangat unik dan mempesona. Terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini mempunyai nilai strategis secara ekonomi maupun non-ekonomi dan menjadi sandaran hidup bagi nelayan sekitar kampung laut dan nelayan di sepanjang pantai selatan Jawa. Karena laguna Segara Anakan sebagai tempat berpijaknya ikan yang paling nyaman dan tempat berkembangnya biota laut. Kawasan yang menjadi aset dunia ini sekarang mengalami pendangkalan yang sangat serius. Jika tak segera ditangani, maka 15 hingga 20 tahun mendatang, Laguna Segara Anakan hanya tinggal kenangan cerita masa lalu dan meninggalkan duka masyarakat sekitarnya. Setidaknya dalam satu tahun terdapat 1 juta meter kubik lumpur memenuhi laguna terbesar di Indonesia ini. Diperkirakan 750 ribu meter kubik berasal dari lumpur Sungai Citandui, sedangkan sisanya dari Sungai Cimeneng. Lebih parah lagi, pembukaan lahan dan illegal logging hutan kawasan Nusa Kambangan di daerah aliran sungai mengakibatkan proses penyempitan dan pendangkalan begitu cepatnya. Luasan Segara Anakan pada tahun 1903 adalah 6.450 hektar are. Pada saat ini, luas perairan Laguna Segara Anakan tinggal 750 hektar are saja, dengan kedalaman sekitar 0,5 meter sampai 3 meter. Sedimentasi yang terjadi di kawasan Segara Anakan ini mengakibatkan perubahan luasan perairan yang sangat radikal. Pengurangan luasan Laguna Segara Anakan dan penurunan potensi perikanan laguna sudah semakin parah. Ditambah rusaknya ekosistem hutan mangrove yang secara ilmiah menjaga keseimbangan daya dukung ekosistem perairan estuarin. Ternyata berdampak pada menurunnya pendapatan nelayan sebagai mata pencaharian pokok yang selama ini memanfaatkan wilayah pesisir sebagai daerah tangkapan mereka. Kalau lagunanya bagus, saya yakin penghasilan nelayan itu sudah meningkat. Nah, tahun-tahun ini memang terbukti dengan kondisi laguna yang kurang baik, sehingga pendapatan nelayan, baik yang di Cilacap, Ciamis, Pelabuhan Ratu sampai ke sana, Jawa Timur itu berkurang. Dulu nelayan memang di sini saja di laguna itu banyak ikan-ikan yang berasal dari laut, karena ini sebagai tempat pemijahan, tempat berkembang biaknya ikan-ikan. Tapi sekarang karena kandas sehingga ikan-ikan tidak mau masuk ke sini, otomatis perkembangannya juga kurang. Situasi yang paling parah di wilayah Pelawangan Barat. Pada era tahun 2000-an, wilayah ini adalah perairan luas dengan kondisi yang sangat dalam. Menjadi tempat migrasi ikan besar dan biota laut lainnya dari Samudra Hindia untuk melakukan pemijahan di Laguna Segara Anakan. Saat ini telah muncul daratan baru di beberapa tempat. Lumpur itu berasal dari Sungai Citandui dan Sungai Cimeneng, yang pada akhirnya menutup akses Samudra Hindia dengan Laguna Segara Anakan. Oleh karenanya, masyarakat minta pemerintah segera melakukan penyodetan Sungai Citandui. Nelayan khususnya kampung laut, Karanganyar, Majingklak, Klaces, itu terutama kendalanya di Pelawangan, karena itu Pelawangan sekarang udah jangkal. Jadi kalau ada ombak sedikit udah nggak bisa lewat lagi perahu. Jadi masyarakat nelayan kampung laut pingin ada pengurukan Pelawangan berikut Segara Anakan. Dan ini bukan hanya di Pelawangan, di Segara Anakan pun semua dangkal. Jadi ingin ada pengurukan ya dari pemerintah lah gimana caranya. Penghasilan sekarang sudah jauh berbeda. Ini contohnya satu perahu paling
biasa dapat 50 kilo, sekarang paling 5 kilo, 7 kilo, 2 kilo. Jadi sangat susah lah untuk nelayan. Nah, jadi saya mohon dengan kepedulian pemerintah kalau bisa lah ya, bagaimana caranya ini segaranakan bisa dikeruk kembali, laguna itu dimasukkan tanah air rendah. Jadi nanti bisa segaranakan juga bisa lestari, boleh bagaimana pertanian juga ada kemajuan yang lebih bagus. Karena sudah ada contoh-contoh yang sudah bisa kita ditengok secara langsung seperti itu. Setiap tahun dua kali, alhamdulillah tetap bisa panen. Permasalahan lain yang terjadi di kawasan ini adalah kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan ini, air bersih berasal dari air hujan. Di samping pemanfaatan beberapa cekungan kars yang ada di sisi utara Pulau Nusa Kambangan. Di saat musim kemarau, pemenuhan kebutuhan air bersih sangat tergantung pada ketersediaan sumber air. Mereka dengan susah payah menggunakan perahu jukung dengan jarak 2-3 km untuk sekedar mendapatkan sumber air bersih. Kalau nggak hujan saya beli satu blongnya 1.500. Pengennya ibu minta dibikinin penampungan air dari hujan untuk ngasih minum dan makan anak-anak. Satu-satunya jalan paling bijak, pemerintah segera melakukan penyodetan Sungai Citandui. Kalau tidak, bencana banjir terus terjadi di 10 kecamatan di Cilacap seperti Sidareja, Wanareja, Kawunganten, dan lain-lain, serta dua kecamatan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yaitu Kecamatan Lakbok dan Padaherang. Lebih dari itu, pada musim penghujan ada sekitar 1.000 hektar sawah di Cilacap dan kisaran 500 hektar di daerah Ciamis, Jawa Barat yang tergenang akibat kembalinya air sungai ke wilayah hulu karena muara tak mampu lagi menampung. Akankah Laguna Segara Anakan dibiarkan begitu saja? Sungguh ironis. Kawasan Segara Anakan yang dulu begitu mempesona dan menjadi aset dunia akan terus meninggalkan bencana demi bencana untuk anak cucu kita.